Ya, kita juga ada sikit perkongsian lah. Wartawan Asri sempat membuat tinjauan kisah bekas pegawai kesihatan. Mungkin ini indikator penting untuk dapat jadi sandaran dalam perbincangan pada pagi ini. Kita dengarkan bersama. Kita pergi tempat yang tahu macam mana nak appreciate our value. Saya Dr. Rosnur Amalin binti Abdul Rahman. Berumur 34 tahun, sekarang bekerja di swasta, di sektor swasta lah. Selama saya bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia selama hampir 10 tahun, di beberapa tempatlah, di hospital besar, hospital daerah dan juga klinik kesihatan. So 5 tahun terakhir saya bersama KKM adalah di klinik kesihatan lah, sebelum saya berhenti pada November 2022. Doktor kat klinik kesihatan hanya bekerja 8 hingga 5 pagi, 5 petang. Tetapi sebenarnya kami di klinik kesihatan mempunyai tugas-tugas di sebalik tugas merawat pesakit daripada 8 sampai 5. Contohnya menyediakan bahan untuk audit dan memasukkan data pesakit, sensor, semua itulah. So benda tu akan mengambil masa di luar waktu bekerja. Jadinya bila kita balik kerja masih ada benda yang tak settle dan have to nak kena buat kat rumahlah. Di antaralah di antara keputusan yang paling berat yang saya pernah buatlah. Dan saya merupakan pejawatan tetaplah beserta pencinlah masa tu. Tetapi atas beberapa faktor yang saya fikir wajar untuk diri saya, keluarga dan masa depan, so saya mengambil keputusan untuk berhentilah. Antaranya stres lah, stres level disebabkan tekanan kerja yang tinggi di klinik, menerima pesakit yang sangat ramai satu hari dalam 1,000 lebih untuk klinik kesihatan, disebabkan kami kena kerja pada weekend, pada hujung minggu dan cuti am, so masa tu memang akan drag lah, akan kurang lah masa dengan keluarga kan. Tak nak berlanjutan berada dalam keadaan yang stres. Mungkin bagi saya, saya tak boleh berada dalam keadaan yang tekanan kerja yang sebegitu, yang ramai, pesakit yang ramai. Saya tak boleh memberi quality of care yang betul dekat pesakit saya disebabkan pesakit yang sangat ramai. How's life? Much more better. Sangat sangat lebih baik. Which is saya punya stress level memang, kalau orang cakap, memang manage well control, and I punya masa dengan family pun sangat optimum lah. Saya masih menjadi seorang doktor. Saya tidak berhenti menjadi seorang doktor dan saya masih memberikan perkhidmatan kepada orang awam, cuma melalui medium, melalui platform yang berbeza. Kita kena buat benda yang kita suka satu, and then kita jangan buat like macam benda yang akan destroy ourselves in long term lah. Maksudnya, kita still ada option dan kita ada pilihan untuk ubah benda itulah.